Teman-teman, di kesempatan kali ini hasil mencari rosok tadi siang saya mendapatkan dua buah kompor gas. Ini dua tungku semuanya, kondisinya itu masih bagus semua. Ini saya beli dengan harga kiloan, tapi sayangnya ada yang kurang komplit. Itu ada tungku kuningannya itu tidak ada. Kemudian pangkeringannya tidak ada. Tapi saya sudah mencoba dengan pangkeringan dari kompor saya sendiri itu ternyata cukup. Nanti kalau kita coba hidup bisa kita pindah ke sini. Ini soalnya bodinya itu bagus sekali ini. Ini untung cari rosok ya seperti ini. Kadang mendapatkan barang-barang bagus seperti ini sehingga bisa kita pakai sendiri ataupun kita jual juga cukup menguntungkan. Ini karena germes ya, pindah ngemper sih. Bismillah, kompornya akan kita pasangi selang dan regulator. Semoga hidup dua-duanya ya. Alhamdulillah teman-teman, satu kompor hidup ini. Oh, ketok genine toh. Coba kita yang satunya coba. Alhamdulillah, urip. Apinya biru, mantap. Wih, Allah. Ini tungkunya tidak sesuai sama rayap. Urip jane. Ning tungkunya ini tidak sesuai. Ijal ya, Kak Ijal. Oh, cakep toh. Ini tinggal memberikan, tinggal membelikan tungkunya ini dengan ini harus diganti. Ini tidak sesuai wong ini dari rosok. Oke teman-teman, demikian tadi uji coba kompor Rinnai dan juga merek Turbo yang keduanya itu masih lumayan berfungsi. Cuma ada minusnya, yaitu bagian tungku itu tidak cocok karena itu bukan pasangannya. Ini kalau kita jual ya paling enggak ya 200 lah dua ini. Tapi karena kita kompornya lebih jelek dari ini ya kita pakai sendiri. Ini kita servis dengan seksama nanti. Yang penting kita tahu dulu ini ternyata cukup bagus. Kalau kita jual ya bandrolnya ya 200 ngono wae loro iki. Wes sangat murah itu. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.